Mochi emang terkenal sebagai kudapan khas Sukabumi. Di Bandung ada juga loh mochi inovasi baru yang diolah dengan cara dibakar. Nggak cuma enak, tapi bisa bikin perut kenyang. Maklum, beras ketan yang digunakan memiliki kandungan serat yang cukup. Dijamin perut terhindar dari sembelit deh. Sama seperti mochi pada umumnya, selain tepung ketan, mochi juga dicampur dengan gula pasir dan air PEMS. Supaya warnanya lebih menarik, bisa tambahkan pewarna makanan. Campurkan tepung ketan sampai teksturnya kalis PEMS, lalu bentuk menjadi bola-bola kecil. Kalau biasanya berisi isian khusus, mochi yang satu ini nggak pakai isian apapun. So, tinggal rebus sampai teksturnya kenyal. Mochi yang sudah matang lanjut ditusuk layaknya sate PEMS. Terus bakar mochi menyerupai sate biasanya. Jangan lupa kasih bumbu saus karamel, saus stroberi, dan green tea. Ini nih yang menjadi alasan mochi nggak dikasih isian. Beri taburan wijen dan kacang almond sebagai topping mochi bakar. Beuh, istimewa!